lalu dijatuhkan talak oleh
bedai atau haram, atau dijatuhkan talak di dalam suci yang ia suami menjima akan dia istri dalamnya suci, menjatuhkan talak terhadap istri yang dalam keadaan suci bukan dalam keadaan haid, tetapi dalam suci itu dia pernah menyentuhinya, itu hukumnya haram. Dan seumpama haid itu nifas. Jadi menjadi kesimpulan apa? Seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dalam keadaan istri suci, bukan sedang haid, dan tidak dijima istrinya di dalam suci itu, itu hukumnya tidak haram. Boleh. Dalil rumah kon dengan mui, tapi dalil rumah dalam keadaan suci, hanada jima dalam sucinya, nyan hukum penjatuh dalil, urang inam dalam keadaan suci hanada jima, nyan hanadofa, boleh. Yang kedua, tadalluq urmah dalam keadaan haid dengan haid, tadalluq nyan hukum ji hadluq dalil jatuh dosa, atau tadalluq urmah dalam keadaan suci tapi dalam suci nanah jamaah nya dapat jatuh dalil kurma luh dalima di dalam suci dalil jatuh tanya dosa atau haram hukumnya. Ya yaitu kesimpulan wate tanya kumadu tanya nilai wate ku kurma dengan kuhi munya dengan muhid bedede jatuh dari dosa. Dapre habihid, dapre habihid, ketika jika suci daripada habih nyambek tajima baru ganti, baru tadi nyam baru anarasa nyam menyurinya dalam keadaan pun mantep heh kenurinam yang ka manukus kenurinam yang ka analete atau kenurinam yang bolong heh bawah umur di burungku menyurinam yang golong do umu si burung do golong hegi atau burung inam yang kamanupus manali heg yang dibantu, dan satu bahagian lagi talak laki-laki bukan sunni dan bukan bedai yang hanai damang lam hukum dalam beda. Dan hanai namang lakukum dalil sunnah, yaitu perempuan yang kecil yang belum lagi haid, urumah de galam rohun haid 80 rumah. Dan yang kedua, perempuan yang sudah putus asa daripada haid, perempuan yang sudah manukus
Dan yang ketiga, perempuan yang dunding atau perempuan yang sedang hamil, dan perempuan yang ditebus talaknya dari suami, dan perempuan yang belum lagi didukul dengan dia oleh suaminya. Nah, yang kelima, talak yang tidak masuk kepada sunni dan bid'i adalah talak seorang laki-laki terhadap seorang istrinya yang belum masuk umurnya kepada tahun haid. Hanya ada kawin dengan anaknya di bawah umur 9 tahun. Kalau itu memang haid, nyanjanya kalah tidak terjadi anak idamong dalam alun. Yang kedua, perempuan yang sudah menembus tidak ada lagi haid, yang seperti juga tidak ada apa-apa, tidak haram, ya, karena dia tidak ada lagi haid. Karena itu mau di dalam hukum talak beda. Yang ketiga, perempuan yang sedang hamil berangkatan dia tadi lalu jatuh dan nyaman ada sana. Yang kedua, perempuan yang ditembus talak ibu upah dari kepadanya oleh kau yang juga berangkatan dia tadi upah walaupun di dalam keadaan haid. Dan yang kelima, perempuan yang belum pernah kita nikah setelah nikah langsung dicerai, tidak disetujui, itu tidak masuk di dalam talak haram. Nyangka heboh. Dan terbagi pula talak dengan hukum yang lain, yaitu kepada wajib. Ya, nyokan juga kebagi tali. Ada talak sunni, ada talak bid'i, ada talak di luar sunni dan di luar bid'i. Kemudian hukum talak, nah itu terbagi lagi. Ada talak terbagi kepada hukum wajib. Nah yang wajib tadi, menyahanakan tadi dosa deh. Wajib tadi. Dah contoh seperti talak suami yang muli. Makna muli urang agam geus sumpah han geus ngan promonggu baik geus sumpah han geus ngan promong si mude atau diadeuh pun buleun nya nyang geus si muli atau dalam bahasa fikih tukang ilah tidak menadi. Seorang suami bersumpah demi Allah saya tidak akan menzina istri saya seumur hidup saya, atau demi Allah saya tidak akan menzina istri saya di atas tempat pulang. Jadi buat bulan 15 jadi kalewatnya beliau nyang geuseun urang agam sumpah han mangwapa istrinya lebih daripada 14. Nya nyang wajib yang talak akan dia istri. Nyang geuseun ka hakim ke sidang dronekan sumpah bae teh atau fai'at. Umana fai'at
menjima istrinya dan membayar kafarat sumpah. Ya, jadi wajib seorang suami yang bersumpah tidak akan menjima istrinya lebih 4 bulan atau tidak menjima istrinya seumur hidup, itu disidang oleh hakim, diwajibkan di atasnya untuk mentalak istrinya atau diwajibkan untuk menjima istrinya tidak talak tapi membayar kafarat sumpah. Ya, yo makna hukum dimalih wajib. Maka wajib ia talakkan atau ia wafat istrinya dan membayar kafarat sumpah. Yang hukum kali wajib. Atau seperti ditalak oleh hakim pada siapa, yaitu ada perpecahan dalam rumah tangga. Sinyal han le diterima melakau ate kadame han diterima tak boleh atau jangan pilihnya sehingga makibna jika dilihat akan talaknya itu muslihat gugur di hakim nyo menyahana tak putri menyahana tak bisa nyo hanale ketua sang lebih muslihat tak lalu dan ihoi agak kata lihat dari rumahnya tak boleh ikhlaskan han kembali. Nah, ikhlaskan bakul rumah kata buh dari tadi han kembali rumah main cium tak kau hai tadi nyan kembali dari buku hati. Nah, jika muslihat pada palaknya itu akan kehidupan mereka. Dan yang ketiga, hukum wajib talak seperti mentalak oleh orang yang lemah daripada mendirikan hak istrinya. Ada suami yang tidak mampu menafkahi istrinya. Ya, karena mampu rumah ana ngan po nafkah nyan wajib dari Allah. Ya, kabar dan terbagi pula kepada pala sunat. Nah, hukum kembali sunat yang wajib kata doa yang pertama menyam lako wajib sumpah han diwakaf rumah lebih tujuan yang pilih dua menyakit tali wakaf menyewaka tuh kepada sumpah menyahaiti wakaf tali itali han diwakaf han dosa lako kemudian. Ya, yang kedua, bila istri dan suami sudah menimbulkan perpecahan yang berat, jika dilihat oleh hakim cerai itu lebih muslihat, maka wajib ditalak. Kalau suami tidak mau, wajib ditalak oleh hakim. Yang ketiga, suami yang tidak mampu memenuhi hak istri, itu suami wajib mentalak istrinya. Dan yang kedua, talak sunat hukumnya. Contoh seperti suami mentalakkan perempuan yang tiada elok kelakuannya, seperti jahat tabiatnya melebihi daripada adat.
urinam ruhakai. Ruhakai dan ruhakai biasa, ruhakai luar biasa. Karena ini limang liada, nyan sunat kadal. Ya, menyang ruhakai rata-rata urinam ruhakai. Tapi ruhakai yang melampaui batas. Kalau mencari perempuan yang baik akhlak, kebetulan Nabi lagi dan yang tidak hak-hak putih lagi. Perempuan yang bagus akhlak seperti gagak, burung gagak yang sayapnya putih. Nah, hak-hak putih lagi. Nah, hana. Tapi hana wina gagak. Tidak tahu ini naga akan. Tapi nyo akai melebihi ada tidak bagus akhlaknya melebihi meluar batas. Nah, di apa? Di kutub pintu ketika suaminya mau masuk kamar, di gelung suaminya, dimaki suaminya. Pulang dimaki keluarga suaminya, dicuri uang suaminya, suaminya pergi, dia juga keluar rumah dan kemana-mana. Itu kelakuan yang sudah melebihi batas. Yang menyekal lagi nya sunnah hukumnya bagi suami mempalak istri yang 4 kali hukumnya nafala. Dan ada juga terbagi pala itu kepada makruh, seperti suami mempalakkan perempuan yang baik kelakuannya. Nah, urang inang gak akainya makruh terhadap itu. Baiknya tadi bagi antum abe. Saya kata kepada baik bagi dan kasalaman. Kalau ke hampir kopi nanti baiknya ke. Yang gerakai tajuk pemajin dah hingga kena pendek nabi pendekan pengaruh lebih luar tubuh bebe jika keluar gembut tak aman jadi yang berarti yang gerakai yang pendek terus begitu kita nyawat dia posis lo katun dia eh kulitam karena langkah mah jem bajuku inang kana makna jamakan petro ditanyo kanu roi kami do disenyum ditanyo hantam darut urusi ditanyo hantai ke tepu keluarga ditanyo dihormati baik dengan tetangga tidak pernah berdengkar itu kelakuannya bagus ya dah benar kaje pakai nyan metro tadi atau perempuan yang ia suka akan dia walaupun akhlaknya nagot nanti uraga menegak kaibe menteri roh bagi nanti uraga menang ikutnya galak nukinya akan nagot ada nagot berupaya waktunya lagi nyalagi nyanyi nyampe telur ini daripada dengar malam Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, istri saya tidak pernah menepis tangan lelaki lain. Bagaimana? Ditanya oleh Rasulullah, jika kamu suka, kamu tahan. Jika kamu tidak suka, kamu cerai. Jadi naurinya, antum dipinah jarogo pada ibu dua diri, antai tepi. Karena diurinya ya, saya kaya ipeh baru itu, nama tenang, dan tepi dulu. Naurinya yang putau hanya jarogo. Jadi, si Raul bertanya kepada Rasulullah, istri saya tidak pernah menepis tangan lelaki lain yang yang memegang dia. Itu bahasa yang halus. Rasulullah menjawab, jika kamu suka, kamu tahan.
menyegalah teman daging nang nyampe kacil tapi kan kepingan menyewinamnya mendenggalah lupa kacil menyewinamnya anak digalah kacil kadang oh kacil minta mahluk lagi bentuk kacil juga sekali kok menyahana menyah kacil kok dicukai macam lagu bentuk kacil ya tanya betul benar dengan ini yang menyebutnya kajau lagu mana menyahana putri ada juga juga mendap ada tuh bukan dia pemedan guna beda dari keselamatan ini maka makanan video bagus dia pifalana berberata tuh berapa ini ya yang ada yang boy baju punya mulai di Kanada mereka mana mulai juga oleh boy ada rapat ada ini ada itu macam-macam deh makan terus saya makan sama teman awak tapi orang lain pun tu tapi anak mulai ini cara-cara menam-menam dah kerjanya menyata kira-kira berat lebih berat buat tadi dan yang kelima hukumnya talak itu haram yaitu seperti talak bedai yang tersebut kuno mentalak istri di dalam haid atau menjatuhkan talak di dalam suci yang kita iman itu hukumnya haram ya jadi na wajib na sunnah na mutuh na haram dan nasabodus yaitu talak yang mubah yaitu talak oleh suami akan istrinya yang tiada suka oleh suaminya akan dia istri dan tiada cenderung ia suami kepadanya istri dan tiada wogen menjendrung akan nafsunya dengan belanjanya dan dengan istimta dengan dia. Ya, nah umoh hanagala leko. Ya, nah umoh hanagala leko. Karena kalau sudah lihat di umrawinnya, punya hantam kawin utuh meluk kakus dan yang akan patah kawin tapi ini untuk kawin ada kan ahli saya kaya laki sedek dan yang ujah kuda di kana alasan dan yang berbeda pokoknya berbeda kan berbeda terong ya maknanya ada eh menanti hana galak istimewa ya tak eh tajuk umur rumah kena dia boleh tak eh ha kamu nak lalu lakau iti aki dia rumah kabinah bukan yang kah dia tak perlu. Pokoknya enggak suka suami. Yang ubah. Hukuman yang ubah tidak haram, tidak makruh, tidak sunnah, tapi ubah. Jir tetap jir, jir, jir. Ya. Habis bab talak yang menyangkut dengan hukum perubahan yang